Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Cuba suara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Okey, dah ada seorang baru masuk. Diana Natasha. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey. Saya nak present satu benda. Kalau kata tak keluar, bagi tahulah. Mana dah? Okey. Eh, nampak tak buku teks? Boleh. Okey. 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 Kenapa? Kalau tak rujuk buku teks pun tengok kat sini je lah. Tak ada masalah. Baik, Ustaz. Okey. Saya stop sharing dulu. Kita tunggu. Kalau dah lepas masuk, awak nak live dulu pun tak apa. Pukul 10 saya akan mula terus. Ada boleh. Orang ke tak ada orang, saya akan jalan terus pukul 10, okey? Oh, saya panggil yang lain. Alright. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله صلوات الكريم شهر وحول اللطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف saya tak tunggulah. الله لطيف بعبادي يرزق من يشاء وهو السميع unit 1 dan unit 2 bab yang keempat insyaAllah. Ustaz. Ya. Yeah. Jorang cakap jorang tak lepas nak masuk. Jorang tak lepas nak masuk. Kenapa tak lepas? Tak tahu. Awak share link daripada Google Classroom tu.
Saya dia buat, Okay. saya dia letak kat kelas komen tu. Yang tu ada satu link. Link yang lain daripada link dalam kelas, tapi boleh join lah. Kalau daripada luar pun saya Okay, akan, okay. kalau daripada luar Google pun, kalau dia tak pakai ID Google pun saya boleh bagi dia masuk, tapi dengan syarat dia pakai Gmail lah. Okay, ada satu dekat komen kelas tu saya letak satu link yang lain. Okey, saya letak dekat chat. Alim. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu Latifun bi'ibadihi, yarzuqu man yasha, wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Allahu Latifun bi'ibadihi, يرزق من يشاء وهو السميع العليم. Tak lepas nama juga. بسم الله الذي لا يضر مع كنتم تعملون سبحان الله Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah. Oh, lama tak tengok muka. Tengok muka mana layout dia? Sekejap, saya buat layout. Nak tengok muka. Okey, dia dekat sini. Okey, kita ada 4 orang. Saya akan jalan teruslah. Okey, topik hari ini 113.1. Pertama, hukum nun sakinah dan tanwin. Boleh nampak tak buku teks ni? Boleh. Okey. Maksud nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris atau juga dikenali sebagai nun mati. Tanwin ialah baris dua, iaitu baris dua di atas, baris dua di bawah, atau baris dua di hadapan. Sebenarnya, tanwin mengeluarkan bunyi yang sama dengan nun mati. Okey, ada spektrum ilmu di sebelah kiri dekat sini. Kat sini dia menunjukkan tanda nun sakinah dalam bentuk Mashaf Resam Usmani. Mashaf Resam Usmani ialah tulisan Quran yang kita ada sekarang. Okey, kat sini bentuk-bentuk dan juga cara bacaan bagi nun sakinah. Baik, nun sakinah kat sini ada 2, 4, 5 hukum-hukum yang terkandung dalam nun sakinah. Izhar halki, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iklab dan ikhfa hakiki. Okey, kat sini juga idgham ma'al gunnah juga disebut sebagai idgham bi gunnah. Okey. Baik, seterusnya kita bergerak ke 113.1, hukum nun sakinah dan huruf-huruf yang terlibat di dalam hukum-hukum tersebut. Pertama, izhar halki. Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berikut. Okey, untuk izhar halki ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha.
Hamzah juga dikenali dengan huruf alif ya. Kemudian ya, waw, mim, nun bagi idgham ma'al gunnah dan juga lam ra bagi idgham bila gunnah. Cara bacaan, bunyi nun jelas dan nyata bagi izhar halqi, bermakna jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada enam huruf, kita hendaklah membaca dengan jelas dan nyata. Kedua, ya, waw, mim, nun bagi idgham ma'al gunnah, menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya serta dengung. Menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya bermakna kita memasukkan huruf nun dan juga ada dengung pada huruf yang selepasnya yang bersambung itu. Okey, yang bertemu. Contoh kat bawah ni nanti kita akan baca. Seterusnya, lam ra, menggabungkan bunyi nun dengan huruf selepasnya tanpa dengung. Okey. Yang ni kita hanya gabungkan huruf nun dan huruf lam dan ra tapi tidak ada bunyi dengung. Contoh bacaan. 2 4 okey, ada 4 contoh untuk bacaan dalam bagi hukum izhar halqi. Pertama, man mana, man mana, nun mati bertemu alif dan setiap huruf di bawah ni menunjukkan contoh-contoh bagi izhar halqi. Semuanya dibaca secara jelas dan nyata. Ini bagi nun mati. Bagi, saya nak tahu, takut ada orang lain nak minta masuk lagi. Okey, seterusnya untuk tanwin, jurufin harin. Okey, jurufin harin. Kita bunyikan betul tanwin 2 di bawah untuk tanpa ada apa-apa bacaan bunyi yang lain. Okey. Sama juga dengan tanwin 2 di hadapan. La'afu'un ghafurun. La'afu'un ghafurun. Itulah bagi izhar halqi. Seterusnya, bagi idgham ma'al gunnah. Katanya tadi, bunyi huruf nun, dia memasukkan huruf dengan pada huruf yang selepasnya. Iaitu ya, waw, mim, nun. Contoh, miwalin, miwalin. Dan semasa kita menyebutkan huruf nun tersebut, kita juga hendakkan sertakan dengan dengung. Miwalin. Contoh yang lain, bagi tanwin, bisuratim mim mislih, bisuratim mim mislih. Okey, tanwin yang ni bertemu dengan mim dan ada satu lagi nun mati juga bertemu dengan mim. Dua-dua ni adalah idgham ma'al gunnah. Baik. Seterusnya terakhir adalah idgham bila gunnah. Memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam dan ra tanpa dengung. Fa in lam, fa in lam, tetapi kita masih lagi ada bunyi huruf nun tersebut tanpa meninggalkan huruf nun. Jangan kita terus sebut fa'ilam tak ada huruf nun. Ha? Ramai orang baca idgham bila gunnah, memang tiada ada dengung tetapi hurufnya masih ada di situ. Jadi kita kena sebut fa'ilam, fa'ilam, masih dengar ada huruf nun di situ. Bukan hanya fa'ilam, tak ada langsung huruf nun. Bagi huruf ra, mirrabbihi, mirrabbihi. Bagi tanwin, qayyiman liyudhir. Nampak okey? Tidak ada dengung tetapi hanya memasukkan huruf tanwin ini bersama dengan huruf lam. Baik, habis untuk nun sakinah bagi tiga hukum. Seterusnya, kita pergi ke hukum yang keempat iaitu iklab. Iklab hanya ada satu huruf iaitu huruf ba. Sama juga nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf yang terkandung dalam dua hukum ini. Bagi iklab huruf ba, bagi ikhfa hakiki ada berapa huruf? 2 4 6 8 10 12 14 dan 15 huruf. Okey. So bermakna jika huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ini, dinamakan hukumnya ikhfa hakiki. Baik, bagaimana bunyinya? Pertama, iklab menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung. Menukarkan bunyi nun
kepada mim serta dengung. Bermakna kita kena tukarkan nun mati bunyinya menjadi mim. Menjadi mim. Contoh, yambu'a, yambu'a. Dan kena ada dengung. So kita bukanlah terus tutup mulut sebab ya dengan mim mesti tak ada bunyi dengung. Dia akan bunyi yam. Dia akan bunyi macam tu, salah. Okey. Dia masih ada dengung, hanya menukarkan huruf nun kepada huruf mim tetapi ada dengung. Yambu'a, yambu'a, mimba, sami'un basir, mustakhfim bilail. Okey. Ini contoh untuk ikhlab. Baik, bagi contoh ikhfa hakiki, bunyi nun dibaca secara sama antara izhar dengan idgham serta dengung. Di antara izhar dan idgham, kita tahu izhar tadi adalah jelas dan nyata. Okey, tetapi kat sini dia kata di antaranya dan juga ada dengung. Macam mana? In kuntum, in kuntum midinikum. Okey, kita dengungkan dua harakat. Kemudian kita berhentikan bunyi itu sebagai tanda dia adalah di antara izhar. Kita tidak laju terus mindi, tak ada. Mindia, mindinikum, mindinikum, qaulan thaqila, ghafurun syakur. Kita matikan betul-betul walaupun ada dengung supaya dia menjadi satu ikhfa hakiki kat sini. Okey, lima hukum. Ada soalan? Tak ada sebab dah belajar banyak kali kan? Belajar banyak sekali. Jadi tak ada masalah lah. So sekarang saya akan kita ada empat orang. Okey, saya akan minta berdua tiga. Kan ada tiga ayat. Tiga orang akan baca satu potongan ayat daripada Suratul Insan ayat yang pertama hingga ketiga, surah ke-76. Okey, Diana dulu untuk ayat 1 surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, keluarkan terus. Kat mana ada hukum nun sakinah dalam ayat pertama tu, Diana? Al-insan. Apakah huruf yang terkandung? Nun mati bertemu dengan sin. Okey, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Baik, yang kedua? Yang kedua nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim. Mana? Yang tanwin bertemu dengan mim. Kalau ustaz. Tanwin dua di apa? Buat tanwin dua di harapan bertemu dengan mim. Hukumnya? Apa hukum dia? Hukum dia idgham al-ghunnah. Ya, idgham al-ghunna. Jadi kita baca dia dengan dengan memasukkan dan dengung. Seterusnya, ada lagi tak? Ada lagi satu lagi. Ada satu, ada dua lagi. Untuk ayat pertama ni ada dua lagi yang mengandungi nun mati atau tanwin. Nun mati bertemu dengan syin. Okey, hukumnya? Hukum dia ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Cara baca? Cara baca dia kena nun bunyi nun tu kena sama. Okey. Kena sama. Kena cara sama. Okey. Ada dengung tak?
Ada. Okey, seterusnya yang terakhir bagi ayat yang pertama yang terakhir, ni. Tanwin bertemu dengan alif. Tanwin bertemu dengan alif. Ha. Ya ke tanwin bertemu dengan alif? Ya. Saya mula. Ni tanwin bertemu dengan tanwin bertemu dengan apa? Ni tanwin tanwin bertemu dengan mim kat sini. Mim. So dia adalah idgham ma'. Saya nampak Ya. Baik, seterusnya saya minta saya ikut susunan sama masuk dulu. Syarif Furqan, ayat yang kedua sila baca. Mana Syarif Furqan ni? Hilang. Orang ada kat sini. Syarif Furqan ada. Oh, Afna hilang. Baru saya nak suruh baca. Oh, ada orang lain pula masuk. Okay. Kenapa diorang ni? Masuk keluar ke lain tak ada? Ah, Syarif Furqan tak keluar-keluar lagi ni. Tapi orang tak ada. Saya tak pasti. Ha? Oh, Afnan dia. Okey, Afnan. Alah, Afnan sambung. Afnan, sila baca ayat yang kedua. Surah ayat yang kedua. Sorry. Ayat yang kedua surah Al-Insan. Okey, Afnan boleh. Okey, selamat datang Syafiqah Hidayu. Afnan mana Afnan? Ya. Okey, baca ayat yang kedua surah Al-Insan ayat kedua. Ada dekat present, saya dah present. Patutnya keluar lah. Okey, ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali fi faja'alnahu sami'an basira. Baik, boleh keluarkan hukum yang ada daripada ayat yang kedua ni berkaitan dengan nun sakinah. Ya, Afnan. Mana yang ada nun sakinah, hukum nun sakinah dalam ayat yang kedua ni? Nun bertemu ba. Ayat yang awak baca tadi, ikut daripada awal ni, mana yang ada nun mati? Yang ada nun mati atau tanwin? Keluarkan, kemudian nyatakan hukum dia apa, kemudian cara baca. Meriah kat rumah dia tu. Ya, Afnan. Banyak ni ayat awak ni, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, ada 5 hukum. Ada 4, ada 5 hukum dalam ayat yang kedua ni. Okey. Afnan. Saya tak tunggulah sebabnya saya nak masuk unit yang kedua. Pertama ada al-insan kat sini. Nun mati bertemu dengan sin. Hukumnya adalah nifat hakiki. Cara bacanya adalah memasukkan dan dengung. Inna khalaqanal insan. Kita dengungkan dengan huruf sin.
Kedua, nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun. Kat sini hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Okey, idgham ma'al gunnah. So cara baca pun sama, wajib dengung dan masukkan huruf nun ke dalam huruf nun. Okey. So bunyinya min nutfatin, min nutfatin. Kemudian tanwin bertemu dengan alif. Kat sini adalah izha halqi. Baca jelas dan nyata. Nutfatin amsyajin. Sekali lagi tanwin bertemu dengan nun. Kat sini idgham ma'al gunnah. Amsyajin nabtali. So kita dengung dan masukkan ke dalam huruf nun. Seterusnya ada yang terakhir. Tanwin bertemu dengan ba. Di sini senang saja, dalam Quran ni jumpa je huruf mim kecil di atas sesuatu huruf yang bertanda mati atau tanwin, dia adalah iklab. Iklab ya. Sami'an basira. Sami'an basira. Okey. So ayat yang ketiga, semua sekali baca ayat yang ketiga. Boleh? Boleh. Tunggu saya kira. Satu. Dah on mic. Dah on mic semua. Okey, sedia. Satu. Dua. Okey, auzubillah sendiri dulu. Lepas tu saya kira satu mula terus tak baca. Auzubillah syaitan raja. Okey. Satu, dua, mula. Inna ghaibun. Tahu baca. Auzubillah sendirilah. Auzubillah sendiri. Terus tak baca je. Satu, dua, mula. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Okey. Baik, kat sini ada satu hukum iaitu tanwin bertemu dengan waw, iaitu idgham ma'al ma'al gunnah. Okey. Nanti lengkapkan penilaian di bawah ni. Okey, aktiviti kita dah buat tadi. Okay. Penilaian di bawah ni nanti sebagai latihan. Okey, sebagai latihan. Baik, kita pergi ke unit kedua, hukum mim sakinah. Okey. Mim sakinah atau mim mati ialah huruf mim yang tidak berbaris, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Terdapat tiga hukum bagi mim sakinah apabila bertemu dengan huruf hijaiyah, iaitu pertama, idgham mithlain atau idgham mutamasilain. Ada juga orang sebut macam tu. Okey, so tapi kita pakailah yang dibuat okay, dalam buku teks ni. Kedua, ikhfa syafawi dan izha syafawi. Senang saja hurufnya, idgham mislain. Hurufnya ada satu saja, mim. Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang berbaris serta dengung. So hukum ni semua ada dengung kecuali izhar syafawi sahaja. Ifat syafawi pula memasukkan bunyi mim serta dengung pada huruf ba. Huruf dia satu saja, ba. Selain daripada huruf mim dan ba, semuanya adalah izhar syafawi. Bunyi mim disebut secara jelas tanpa dengung. Kita tengok contoh kat tepi. Lahum masala, lahum masala. Dengung kita tu dua harokat sekurang-kurangnya. Lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Lahum mastata'tum min quwwah. Okey, tu untuk idgham mislain. Kedua, ifat syafawi. Taumihim bihijarah. Taumihim bihijarah. Kita tanwin dia, kita dengungkan dia macam ikhlab. Tapi dia huruf mim. Ha, sama je dia macam ikhlab. Tapi dia huruf mim. Wa inihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Sama, saya baca dengung pada mim bertemu ba,
dan mim juga bertemu ba. Baik, yang terakhir contoh bagi izhar syafawi. Solatihim sahun. Kita matikan terus huruf mim ni tanpa ada apa-apa bacaan dengung. Solatihim sahun wa yamna'unal ma'unin, ya. Mim mati bertemu nun pun sama. Wa yamna'u, kita matikan terus. Rapatkan bibir, rapatkan mulut, tutup mulut supaya huruf mim tu mati tanpa ada dengung atau sebagainya. Baik, bacaan kita untuk aktiviti. Saya nak tengok siapa lagi belum baca. Tadi saya panggil Syarif Fukon. Dia senyap je. Ni dia ada. Syarif ada? Hello. Ada? Okey, ada. Sila baca ayat yang pertama dari Suratul An'am. Ayat pertama pula. Ayat ke-64. Surah Al-An'am. Ya, macam tu. Bismillah. Qulillahu yunajjikum minha wa min yunajjikum ada ya. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tashrikun. Summa antum tashrikun, betul kan? Summa antum tushrikun. Okey, ayat yang ke-64. Baik, kita tengok kat mana ada hukum mati. Yang pertama dekat yunajjikum minha. Tadi dah sebut dah, cara bacanya adalah Dengan dengung. Qulillahu yunajjikum minha. Yunajjikum minha, kum minha. So kita baca macam tu. Okey, yang lain tu ada lagi tak? Tak ada dah. Ada lagi. Summa antum musyrikun. Tum musyrikun. Kat sini apa dia? Ihfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ta. Tak ada dengung, tak ada apa. Jelas. Okey. Seterusnya Syafiqah Hidayu. Oh, ada seorang lagi masuk ni. Dah ada 8 orang dalam ni. Tapi ada orang dia diam je. Dia takut saya suruh dia baca. Okey. Syafiqah Hidayu dengar. Ini saya. Ayat yang ke-65 baca sampai min faukikum. Sampai situ. Okey. Tiga. Auzubillah minasyaitanir rajim. Kul huwa. Tak apa, baca. Mana? Sama betul tu ayat tu. Sampai sini berhenti. Sampai sini. Okey. Kul huwa al-qadiru ala an yab'atha alaykum adzabakum. Okey. Ada kat mana hukum melibatkan mim mati dalam ayat ni? Alaykum. Alaykum adzab. Okey, apa hukumnya? Apa hukum dia? Hukum dia apa? Apa hukum dia? Oh, tanya siapa? Tak ada lah. Mana ada? Okey, ha. Ada siapa? Tak ada kakak awak bawa ke? Tanya siapa? Hukum dia apa ni? Tadi saya dah terang. Mungkin dia tak dengar. Saya dah terang tadi, eh. Yang baru masuk pun saya dah terang tadi. Ada 8 orang tadi. Okey. Sekejap Ustaz, ada saudara saya ambil pen saya. Okey, kelas hukum dia apa? Hukum dia? Hukum dia adalah ihfa syafawi. Ihfa syafawi. Mim bertemu selain daripada huruf mim dan ba adalah ihfa syafawi. Okey, sampai fau kiku. Okey, saya nak jemput siapa baca seterusnya. Pen.
Okey, oh, ni. Siapa yang pakai Rosmalizawati ni? Siapa? Saya, Ustaz. Okey. Awak ambil ayat tadi, ambil daripada Okey, ambil daripada min faukikum ni sampai baca sini. Oh, tak lah. Sampai sini, sampai sini. Sampai sini. Min faukikum sampai sini. Sampai sini. Awal pun. Okay. Awal lah. Auzubillah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min fawqikum aw min tahti arzulikum aw yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'dakum. Oh, laju tu dia baca. Oh, relax je. Okay, tak apa. Keluarkan hukum mim mati yang ada dalam bahasa yang awak baca tadi. Ah? Keluarkan kenapa? Hukum mim mati yang ada dalam ayat yang awak baca tadi. Mana hukum mim mati dia situ? Ya. Mana? Ya. Yang mana? Carilah mana hukum mim mati. Tadi awak awak daripada awak mim, kelas tadi ada kan mim. Saya dah terangkan. Ustaz, saya tahu, saya tahu. Ha. Faukikum. Okey, jumpa mim mati bertemu dengan hari apa? Kakak ayah telah. Mim mati bertemu dengan huruf apa? Ya, mim mati bertemu. Mim mati bertemu huruf alif. Okey, huruf alif. Apakah hukumnya? Buku teks saya hilang. Ni saya, banyak. Saya tak tahulah. Awak, awak tengok dekat skrin awak keluar tak buku teks yang saya tunjuk kan? Keluar. Tak apa, pakai je buku teks yang saya tunjuk. Okey, apa hukum dia? Mimati bertemu Amsa. Yelah, apa hukumnya? Mimati bertemu Amsa. Mimati bertemu Alif. Sama je. Sama je lah. Jangan gaduh. Sama je. Okay. Izzah Syafawi. Ya, okay. Izzah Syafawi. Izzah Syafawi. Cara bacanya. Izzah Syafawi. Cara bacanya. Cara bacanya. Cara bacanya adalah jelas tanpa. Jelas tanpa dengung. Ya, jelas tanpa dengung. Jelas tanpa dengung. Okey, dekat awak ni ada banyak hukum izhar syafawi. Tapi ada satu lagi yang ada hukum tetapi bukan izhar syafawi, iaitu ikhfa syafawi. Mana dia hukum ikhfa syafawi? Mati bertemu ba. Ya, mana yang awak baca? Ba, bertemu ba. Okey, ni cara bacanya bagaimana? Ba, bertemu ba. Cara baca dia kena mengikuti. Cara bacanya macam mana? Kena mendengungkan bunyi mim. Okey. Mendengungkan dan sembunyikan bunyi mim. Ya, okey. Jangan sebut huruf mim. Okey. Memang dia sebut huruf mim sebab ni huruf mim. Tapi ada huruf fa dan dia didengungkan. Sebabnya kat sini adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi memasukkan huruf ba ke dalam huruf mim dan berserta dengan dengung. So bunyi dia ba'dakum ba'sa. Sebab tu tak boleh laju-laju. Bila baca laju-laju, ba'dakum ba'sa, kita tak cukupkan dengung pada ihfa syafawi itu. Ya, kita baca Quran, kita baca slow-slow supaya setiap hukum tu dapat dibaca dengan jelas. Min fawqikum aw min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Baca macam tu supaya semua tempat-tempat yang ada dalam tu cukuplah dia punya hukum tajwid dia. Okey, kita ada satu potongan yang terakhir. Siapa lagi? Afnan dah. Saya rasa tak ada. Baca mama. Ha? Tak ada dah. Tadi dah keluar dah. Tadi saya tengok tadi sekejap ada masuk. Siapa tadi? Tadi ada Akil ada tadi. Masa dah hilang dah. Saya nak baca lah. Masa ada. Akil hilang.
Okey, tak apa. Aisyah Muhammad. Kita habiskan ayat yang potongan yang terakhir, ayat 65. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Okay, kat mana ada hukum mim mati? Ah, kat mana ada hukum mim mati? La'allahum. Okay, apakah hukum dia? Mim mati bertemu dengan huruf ya. Mim mati bertemu dengan huruf ya. Kat sini adalah Izhar Syafawi. Izhar Syafawi. Okey. Baik, untuk kerja anda, sambung lagi penilaian. Aktiviti tak perlu buat. Kita buat bahagian penilaian sahaja. Baik, ada soalan nak tanya berkaitan dengan dua tajuk kita belajar pada pagi ni? Ada soalan? Tak ada eh? Okey, kejap lagi saya masukkan dekat dalam assignment. Ya. Untuk topik hari ini dihantar pada minggu hadapan, hari sebelum hari Senin. Boleh? Boleh? Boleh! Okey. Itu saja kelas kita pada hari ini. Kita tangguhkan dengan baca tasbih kafarah dan suratul kita jumpa lagi pada kelas minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.